Iksan, bagaimana? Apakah sudah ada kabar? Mereka sudah janji, bos. Akan datang ke sini tepat pukul 3 sore. Itu, bos, bos dengar sendiri kan? Udah gini aja, kita tunggu aja anak-anak itu. Sampai tapi, bos, maaf bos, saya potong bos. Kalau sampai mereka tidak bisa mengembalikannya, apa konsekuensi yang harus kita berikan kepada mereka? Maaf bos, tapi mereka masih remaja. Kalau mereka tidak bisa ganti, kamu ya gantinya. Tahu nggak? Maaf bos. Sudah-sudahlah. Apa tidak sebaiknya kita tunggu saja bos? Boleh juga. Kayaknya cuaca mulai panas. Yuk, bos mau masuk. Yuk. Baik, yuk, bos. Allah. Kak, aku takut, Kak. Sudahlah, jangan takut. Kalau memang terjadi apa-apa, biar kakak yang ditangkap. Jangan, Kak. Gak apa-apa, Ki. Kakak tanggung jawab, karena kakak yang minjem mobil itu. Maaf, Kak. Aku gak bisa bantu banyak. Aku cuma bisa bantu tas ini. Tas ini adalah sesuatu yang paling berharga buat aku. Gak apa-apa. Makasih ya, Bunga. Ini semua salah aku. Aku terlalu memaksakan diri. Kak Adit, kakak tahu kan aku orang susah. Aku cuma bisa ganti pakai HP, Kak. Aku juga, Kak. Cuma pakai HP aja gantinya. Iya, Kak. Aku juga. Udah, Kak. Terima aja. Dan kita hadapi sama-sama, Kak. Makasih ya, teman-teman. Iya, Kak. Kenapa anak-anak kucing ini mati, Pak? Digigit anjing. Nah, anak-anak itu sudah datang. Skol, lapor ke bos. Siap. Hei, kalian. Masuk. Iya, Pak. Si Pak. Sepatunya sudah dilepas. Bos, anak-anak itu sudah datang. Mereka datang? Sudah. Suruh mereka masuk. Siap. Bos, mereka datang, bos. Permisi, Pak. Ini mereka, bos. Tenang-tenang, tenang saja. Jadi bagaimana solusinya? Jadi intinya bos, mobilnya hilang bos, tapi kami ganti bos. Ini bos, kami ada emas, ada HP, dan ada sedikit uang bos. Cepat-cepat, kumpulin semuanya di kami. Nanti sisanya kami cicil bos. Apa? Kalian mau ganti dengan barang-barang kalian? Mana cukup gitu? Ini sudah kami hitung-hitung, bos. Totalnya 40 juta. Iya, bos. Nanti kami cicil-cicil. Hanya dengan cara saya yang bisa mengganti mobil itu. Iya kan, bos? Saya tidak mau tahu, Abi. Saya serahkan urusan ini sama kamu. Kalau minjem mobil, ganti harus dengan mobil yang sama. Paham? Paham, bos. Baik, bos. Oke, bos tinggal dulu. Kalian dengar sendiri, kan? Hanya saya yang bisa menyelesaikan urusan ini. Perkara mobil mudah. Hahaha.
Ya. Kau ikut aku ke kamar. Lepas. Lepaskan dia. Kali itu enggak. Lepas sih. Ayo ikut. Kali. Mau mana? Ihsan. Pergi dari sini. Maulana! Ihsan! Lepaskan saya! Tolong saya! Bodoh kalian ini! Kejar mereka! Berani meminjam, dan tanggung jawab. Menurut kalian? Aku tangan yang ini, kau urus yang cewek. Bawa anak laki-laki itu. Yang lain, lepaskan. Sebentar. Ini kesalahan kakak. Kakak harus tanggung jawab. Berapapun hukumannya, kakak siap. Sudah, pergilah. Kak.